Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang baru bergabung atau baru saja menemukan channel ini, langsung saja di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupload video baru Anda semua mendapatkan pemberitahuan. Sahabat semuanya, kembali kita akan mengupdate kabar mualaf terbaru ya. Tiada hari tanpa mualaf ya. Semakin banyak kembali kepada fitrahnya, yaitu bersyahadat memeluk agama Islam. Dari mualaf center kampung Madras ya, membimbing seorang pria keturunan India untuk memeluk agama Islam. Pada 6 Juni 2023 yang lalu, alhamdulillah bertambah satu lagi saudara muslim kita yang bersyahadat di Masjid Gaudiah Yayasan India Muslim Sumatera Utara. Beliau datang sendiri secara ikhlas, sukarela, tanpa paksaan, minta untuk diislamkan. Beliau dibimbing syahadat langsung oleh Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus, disaksikan juga oleh Ketua Yayasan Indian Muslim Bapak Muhammad Siddiq Saleh dan Pembina Yayasan Bapak Rahmat Rauter. Masya Allah. Ikrar syahadatnya dilakukan di Masjid Gaudiah Indian Muslim Mosque, komunitas Indian Muslim di Medan, Sumatera Utara. Kemudian dari Jambi, seorang pria mantap dibimbing syahadat memeluk agama Islam setelah berdiskusi dengan tim dari Mualaf Center Jambi. Setelah berdiskusi selama 1 jam lebih, akhirnya saudara kita ini mantap bersyahadat ya, setelah sholat isya dibimbing syahadat memeluk agama Islam. Agama sebelumnya adalah Kristen. Nama Islamnya setelah beliau memeluk agama Islam diberikan nama Ahmad Zulkarnain. Semoga Allah istiqomahkan atau tetapkan hatinya dalam iman dan Islam sampai akhir hayat. Masya Allah. Kemudian dari Jambi bergeser ke Sumatera Barat ya. Sama-sama dari MCI. MCI, Mualaf Center Indonesia Regional Sumatera Barat. Seorang pemuda asal Mentawai yang masih berusia 17 tahun mantap bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Mujahidin Pantai Padang, Sumatera Barat, dipublikasikan 2 hari yang lalu oleh MCI Sumatera Barat pada 8 Juni 2023. Alhamdulillah malam ini setelah bersyahadat, saudara kita mualaf yang bernama Ruslan Sababalat asal Mentawai umur 17 tahun bersyahadat di Masjid Mujahidin ya, dibimbing oleh Buya Tuanku Bagindo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam Islam hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berikutnya masih dari Mualaf Center Indonesia Sumatera Barat ya, ini baru dipublikasikan 23 jam yang lalu ya. Dari berita ini saya bacakan, seorang wanita asal Nias memeluk agama Islam menyusul anaknya yang terlebih dahulu masuk Islam pada tahun 2020 yang lalu. Dipublikasikan Mualaf Center Indonesia Sumatera Barat pada 9 Juni 2023. Alhamdulillah malam ini telah bersyahadat saudari kita yang baru mualaf yang sebelumnya kita telah berkunjung ke kediaman beliau, namanya Bu Madiani Zebua asal Nias, didampingi oleh anak beliau Teguh yang sudah dari tahun 2020 telah memeluk Islam. Sekarang mendampingi ibundanya untuk mengucapkan syahadat. Semoga Allah istiqomahkan Islam dalam kehidupan kita dan Allah matikan kita dalam keadaan memeluk agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah, sahabat semuanya, itulah ya, berbondong-bondong saudara-saudara kita dari agama bukan Islam sebelumnya ya, akhirnya mereka kembali kepada fitrahnya, agama mereka yang sesungguhnya ya, sejak mereka belum dilahirkan, yaitu Islam. Masya Allah, luar biasa. Semoga mereka istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian konten kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.